Salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah masalah sampah. Masalah sampah juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah provinsi dalam menangani banjir di Jakarta. Bahkan sampah di Jakarta diprediksi tidak tertampung pada 10 tahun mendatang jika tidak ada penanganan yang baik. Berbagai masalah dihadapi pemerintah provinsi dalam menangani sampah. Volume sampah yang terus meningkat, kurangnya lahan untuk membuang sampah, hingga kekurangan unit truk pengangkut sampah. Kekurangan pengangkut sampah menjadi salah satu masalah yang dihadapi yang hanya memiliki 18 truk pengangkat sampah. Sementara sampah yang harus diangkut di Kecamatan Matraman sebanyak 140 ton per hari. Dengan volume sebanyak itu seharusnya dibutuhkan 25 armada truk pengangkut sampah. Dengan jumlah armada yang kurang itu, armada truk Kecamatan Matraman hanya dapat mengangkut 132 ton sampah. Jadi jumlahnya 18. Idealnya harus mencapai kira-kira 25 kendaraan. Idealnya kendaraan. Nah itulah kekurangan itulah yang mengakibatkan. Terjadilah pengangkutan sampah, ada yang 1 rit, ada yang 2 rit, sedangkan kondisi pembuangan yang jauh, itulah suatu kendala di masyarakat. Amer menambahkan sampah yang diangkut setiap hari merupakan 80% sampah rumah tangga dan 20% sampah pasar. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dinilai salah satu pemicu menumpuknya sampah di Jakarta. Termasuk kebiasaan warga DKI Jakarta yang membuang sampah di sungai. Dari Jakarta, Wuri Steningsih, Bobby Tobing, Kantor Berita Antara, mewartakan.